Bismillahirrahmanirrahim. Jalan santai dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-25 tahun 2018 bersama BKKBN Provinsi Aceh resmi dilepas. Peringatan Hari Keluarga Nasional yang biasa disingkat Harganas tahun 2018 berlangsung meriah di Kota Langsa. Peringatan Harganas ditandai dengan pelepasan balon ke udara yang dilakukan oleh staf ahli Gubernur Aceh bersama Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, tim dari BKKBN Pusat, Ketua TPPKK Aceh, dan Wali Kota Langsa, disaksikan oleh ribuan peserta jalan santai. PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Iskandar menjelaskan, makna hakiki dari peringatan Harganas adalah mengajak semua pihak untuk memberi perhatian lebih besar kepada keluarga. Hari Keluarga Nasional tersingkat Harganas ke-25 tingkat Provinsi Aceh tahun 2018 dapat kita laksanakan. Mari kita terus membangun Aceh dan Indonesia dengan landasan kekuatan keluarga Indonesia yang sehat dan kuat. Baik mental, spiritual, sebagaimana tema Hari Keluarga Nasional tahun ini, yaitu Hari Keluarga, Hari Kita Semua, dengan pesan inti, cinta keluarga, cinta terencana, dan cinta Indonesia. Sebagaimana diketahui, pemerintah Aceh memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga Aceh, hingga pada taraf makmur dan sejahtera. Hal tersebut bisa dilihat melalui 15 program Aceh Hebat. Usai kegiatan Harganas, Wakil Ketua TPPKK Aceh juga berkesempatan meresmikan Pusat Pembelajaran Keluarga An-Nur Kota Langsa yang berada di Kompleks Kantor Wali Kota Langsa. Rangkaian kegiatan Harganas diakhiri dengan tur ke Taman Hutan Mangrove Kota Langsa.